Tom. Oke. Halo adik-adik, wadidaw, balik lagi bersama kakak di channelnya Kereta Rainbow. Kereta warna-warni yang pastinya berkarakter. Wow, lihat kakak masih berada di pinggir adik-adik. Wadidaw, wow. Kakak perlu kasih tahu lagi untuk adik-adik semua, jangan tiru adegan seperti ini adik-adik. Dan jangan untuk mencoba bermain di pinggir rel. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya adik-adik. Adik-adik lebih baik mainnya di rumah saja, karena itu lebih aman dan juga bisa terawasi. Wow. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mencari mainan. Wadidaw, mencari mainan apa nih? Wow, kan kenapa tidak seperti biasanya kak di diorama? Wow, kali ini kakak ingin mencoba untuk mencari mainan di perlintasan rel kereta api langsung adik-adik. Wadidaw, kayaknya bakal seru sekali nih. Oh, kalau gitu langsung saja yuk kita mencari mainan adik-adik. Tapi sebelum mencari mainan, kakak belum mempunyai sebuah keranjang adik-adik. Wow, keranjang yang sering digunakan untuk mengumpulkan mainan-mainan. Wadidaw, dimanakah keranjang mainan itu berada? Wow, kakak gitar sebelah sini tidak ada. Wadidaw, ternyata ada di bawah adik-adik. Ada di bawah kaki kakak. Wow, kakak sampai tidak fokus mencarinya. Wow, ternyata dia ada di sini. Wadidaw, keren. Keren surlen. Ternyata ini adalah keranjang mainannya adik-adik. Wow, dan langsung saja kita jalan mencari mainan. Let's go. Wadidaw, wah, ini di bawah apa itu? Sepertinya itu kereta api. Apa bukan? Wah, ini kereta api apa bukan adik-adik? Wow, lihat di depan. Wah, kenapa mukanya kayak gitu adik-adik? Wah, ini ternyata kereta api lokomotif edisi Venom. Wadidaw, lihat. Wow, giginya tajam-tajam adik-adik. Widih, seperti superhero Venom yang ada dalam cerita Marvel adik-adik. Wadidaw, lihat. Keren, keren sekali. Wow, sangat-sangat menyeramkan ini. Berwarna hitam, bercorak abu-abu dan garis putih. Wadidaw, keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Sebelum dimasukkan ke keranjang, kita harus periksa dulu apakah kereta Venom ini dapat berjalan. Wow, ternyata dapat menyala adik-adik. Keren, keren sekali. Wow, ayo kita langsung lagi kita jalan mencari mainan selanjutnya. Let's go. Wadidaw, tampaknya di sini banyak sekali mainan sepertinya adik-adik. Wow, keren. Hah? Baru juga kakak jalan beberapa langkah, kakak sudah menemukan kereta api livery SpongeBob adik-adik. Wadidaw, lihat kereta api dengan livery SpongeBob dan muka dan atau wajah sangat-sangat lucu. Wadidaw, mukanya sangat lucu adik-adik. Wow, lihat, dia bisa berjalan ternyata adik-adik. Dia bisa bergerak. Wow, yang tandanya kereta api SpongeBob ini bisa berjalan di atas rel. Wadidaw, lihat. Widih. Wow, ada tulisannya juga adik-adik. Ada tulisan mainan Postman dan juga ada kereta Rainbow. Wow, keren sekali. Wadidaw, keren selen. Wow, ayo kita matikan dulu lokomotifnya. Dan lihat, lokomotif sudah mati adik-adik. Saatnya kita jalan lagi mencari mainan yang selanjutnya. Lihat, dua lokomotif atau dua mainan sudah kakak temukan. Let's go, kita jalan lagi. Kita menyusuri pinggir rel ini. Dan lihat, baru beberapa langkah kakak sudah melihat sesuatu di sini. Wadidaw, apa ini? Ini adalah kereta api Thomas adik-adik. Wadidaw, kereta api Thomas betul. Lokomotif Thomas. Wow, Thomas. Widih, keren keren. Thomas and friend. Tapi teman-temannya ada di mana ya? Kakak belum menemukan teman-temannya berada di mana ini. Baru Thomasnya saja yang kakak temukan.
Wadidaw, coba lihat apakah dia bisa nyala. Wow, ternyata sama-sama bisa menyala adik-adik. Keren, keren sekali. Wow, lihat kereta api Thomas ini ternyata bisa berjalan di atas rel. Wadidaw, keren sekali. Adik-adik juga kalau yang pengen memiliki kereta api berkarakter seperti ini, kalian bisa langsung klik yang ada di kolom deskripsi adik-adik. Nah, di situ banyak sekali koleksi-koleksi dari kereta Rainbow yang tersedia di sana. Pokoknya langsung saja cek sekarang juga. Ha, ayo kita jalan lagi adik-adik. Kita jalan lagi menyusuri pinggir rel ini. Ayo kita jalan lagi ke depan. Wadidaw, tampaknya di sini cuacanya sangat-sangat panas. Di bawah juga sudah ada bapak-bapak dari PJKI. Wow, ya dari PJKI adik-adik. Wow, sedang bertugas menjalankan tugasnya. Wadidaw, kita jalan ke sebelah sini. Wah, di sebelah sini ada lagi adik-adik. Ada lokomotif berwarna pink yang berpolet kuning. Nah, ini apa ya? Coba kita cek. Dan ternyata ini adalah kereta api Patrick. Wadidaw, ternyata SpongeBob sudah memiliki teman yang baru adik-adik. Ada kereta api Patrick. Wadidaw, berwarna pink dan senyumnya pun sangat-sangat lucu. Wow, ternyata si SpongeBob sekarang mempunyai teman baru, yaitu si Patrick. Wadidaw, ayo kita jalan lagi adik-adik. Wow, kita selusuri lagi sepanjang pinggir rel ini adik-adik. Wow, wah, apa itu? Wah, sepertinya kakak mendengar sesuatu adik-adik. Wadidaw, dan sembari kakak mengambil CC201 ini. Wadidaw, ada momen, salah satu momen yang sangat-sangat menakjubkan adik-adik. Wow, momennya tepat kakak sambil memegang CC201 livery Perum KAI adik-adik. Lihat, nah sudah terdengar bukan? Itu adalah suara klakson dari kereta api. Wadidaw, ayo kita tunggu kedatangannya adik-adik. Kita tunggu kedatangannya dari sebelah sana. Lihat, lihat dari sini. Wadidaw, CC203 adik-adik. Wow, CC203 melintas di perlintasan rel kereta api. Lihat, gerbongnya sangat-sangat panjang. Wadidaw, itu adalah CC203 adik-adik. Wow, sedangkan yang kakak pegang adalah CC201. Ya betul, CC201 livery Perumka adik-adik. Wow, keren. Ayo, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Yeay. Nah, lihat, tambah banyak koleksi mainan kakak adik-adik. Ayo, kita jalan lagi. Kita jalan lagi adik-adik. Wadidaw, sebelah sini kakak menemukan apa lagi nih? Hah? Ini ada lagi adik-adik. Ini adalah CC203 sama yang seperti barusan melintas. Ayo, kalau adik-adik ada yang ingat di menit sebelumnya kakak bertemu dengan CC203 sama seperti yang kakak temukan ini. Lihat, sama. Wadidaw, berwarna putih, berpalet orange, dan juga bercorak biru adik-adik. Wadidaw, sama seperti yang tadi rupanya ini. Sama, wow, sama sekali. Oke, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Wow, kita jalan lagi. Ayo kita jalan lagi menyusuri pinggiran rel ini adik-adik. Wadidaw, wow, itu terdengar suara-suara dari para bapak-bapak yang sedang bekerja adik-adik dari PT KAI. Wow, kita doakan saja supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, sekarang saatnya kita turun ke bawah dan lihat di bawah sudah ada lokomotif Perumka lagi adik-adik. Wadidaw, lihat lokomotif dengan berbadan Perumka. Widih, lihat, keren, keren sekali. Sama seperti CC201 Perumka yang berdasar berwarna merah, bercorak biru, dan bergaris putih. Wadidaw, keren, keren sekali. Wow, sungguh sangat-sangat keren. Oh ya, buat adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu rajin beribadah, rajin sekolahnya, rajin belajar, dan juga rajin menabung, supaya adik-adik semua bisa mendapatkan nilai dan
juga bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan. Wadidaw. Oke, untuk video kali ini segitu dulu dari channelnya Kereta Rainbow. Kakak bakal balik lagi di video selanjutnya. Tonton juga untuk video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dan kita bakal balik lagi di video selanjutnya. Bye-bye.